Sekilas kalau kita melihat, ini nampak seperti ular yang melilit. Ternyata bukan. Ini adalah sebuah pohon yang unik. Ya, pohon raga sakti. Pohon ini terletak di situs Keramat Cimandung, Talun, Cirebon. Konon, pohon ini ditanam langsung oleh Mbah Kusankan alias Pangeran Cakrabuana alias Pangeran Walang Sungsang, dan dipercaya sebagai penjaga situs Cimandung Cirebon. Banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah jika kita memiliki hati atau pemikiran yang jelek, maka pohon ini akan terlihat seperti naga atau ular. Cerita mistis lainnya adalah ketika salah satu pengunjung yang membawa batang kayu ini tanpa seizin dari sang juru kunci, ketika dia pulang, tubuhnya merasa dililit oleh seekor ular. Seketika itu juga, dia kembali ke petilasan Cimandung untuk meminta maaf kepada sang juru kunci karena membawa batang kayu tanpa seizin dari sang juru kunci. Wallahu a'lam bissawab.